Allahumma rahamna bil Qur'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini merupakan hari yang penuh keberkahan, khususnya bagi para santri yang telah mengantarkan begitu sesama Al-Quran di riwayat Hafiz Al-Qasim atau yang telah menghantarkan Al-Quran dengan versi terjemah dan telah menghantarkan Al-Quran dengan bacaan versi 10.5. Alhamdulillah merupakan hari yang istimewa dan dianugerahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di Indonesia. Mungkin pengaduan saya tidak ada dan secara formal mengadakan acara pembukaan versi 75 atau versi 105 dengan berbagai macam bacaannya yang berbeda-beda, kecuali di pondok yang tercinta, di Pondok Pesantren Asy-Syuhada ini. Wabil khusus kita sampaikan pada para khotimin yang telah menyelesaikan bacaan imam 10. Saya menyampaikan dan saya berpesan untuk selalu menjaga Al-Quran dengan sekuat tenaga, lebih membumikan lagi, lebih dikuatkan lagi, terutama hafalan-hafalan kitab Turwatul Mudiah sebagai kitab panduan dan pedoman dalam pembacaan Al-Quran dengan versi 10.5. Saya ucapkan mabruk kepada Muhammad Abdul Basit Al-Wafi, putra dari Bapak Ade Junaidi Majalengka. Yang kedua, mabruk kepada saudara Ustaz Abdul Ghaffar, putra dari Bapak Jauhri Cirebon. Yang ketiga, saya sampaikan selamat dan mabruk kepada Muhammad Zulfa Musyarraf, putra Bapak Mustahdi. Yang terakhir, saya sampaikan selamat kepada Ustaz Reza Fahlevi, putra Oban Sobandir Subandian Subang. Semoga, saya berharap penuh apa yang telah kalian tuntut dan mencari bacaan Al-Quran sampai 10 imam merupakan bacaan yang paling sempurna, dan tidak ada lagi bacaan seluruh dunia yang telah disampaikan oleh Rasulullah kepada umat Nabi Muhammad SAW. Terakhir, saya berpesan selalu untuk menjaga ketakwaan
kepada Allah, baik itu bisir di makalah. Terima kasih. Dilanjut foto bersama. Al-Quran yang telah membaca Al-Quran menurut versi 7 imam merupakan gelombang yang kedua yang dilaksanakan di Pondok Pesantren Asy-Syuhada ini. Semoga para santri yang telah menyelesaikan bacaan Al-Quran dengan versi 75 ini bisa melanjutkan untuk bacaan Quran berikutnya, yaitu bacaan Al-Quran versi 10-5. Saya sampaikan selamat dan mabruk kepada Ustaz Jailani, putra Bapak Farihin dari Cirebon. Dan saya ucapkan selamat dan mabruk telah membaca Al-Quran dari awal surat Al-Baqarah sampai akhir surat An-Nas dengan sempurna, dengan versi bacaan 7 imam. Saya serahkan ijazah syahada dan sanad ini yang nyambung sampai Rasulullah SAW kepada Al-Ustaz Arba Sadewo Ahmad, putra Bapak Pak I Taryono dari Cirebon. Saya sampaikan selamat dan mabruk kepada Ustaz Ahmad Anas Kamal, putra Bapak Nana Sutiyesna Subang, yang telah menyelesaikan bacaan Al-Quran versi 7 imam yang bersanad langsung dari Rasulullah SAW. Dan yang terakhir, saya sampaikan selamat kepada Ustaz Ahmad Zubaidi, putra dari Bapak Dawud Majalengka, yang telah menyelesaikan bacaan Al-Quran dengan versi 7 imam.